Surya Darmadi melalui kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Semua kebun gua ada HGU, semua ada izin, UCK, semua lengkap. Tapi saya dituduh sepotong surat juga gak ada. Kuasa hukum Surya Darmadi, Jennifer Girsang, menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak berdasar. Menurutnya, apa yang dilakukan kliennya tidak termasuk tindak pidana korupsi. Jika Surya terbukti bersalah, seharusnya diberi sanksi administratif, bukan pidana. Jennifer juga menyebut saat ini kliennya tengah mengurus izin dan mengklaim sudah ada dua perusahaan Surya yang memiliki izin hak guna usaha. Bahwa proses ini tidak ada perbuatan pidana, hanya administratif. Nah, oleh karenanya pada saat persidangan kami jelaskan bahwa ini belum layak untuk diproses karena masih ada proses penyelesaiannya.